Kita tinggalkan tanah longsor Purworejo dan beralih ke informasi lain. Kabar duka datang dari Salatiga. Seorang pendaki gunung ditemukan tewas di dalam tenda saat dalam perjalanan mendaki ke Puncak Merbabu. Diduga korban mengalami hipotermia. Minggu pagi, Oki Kumara Putra, warga Kelurahan Plombokan, Kota Semarang, ditemukan tewas di dalam sebuah tenda. Diduga Oki mengalami hipotermia saat perjalanan menuju Puncak Merbabu, Kabupaten Semarang. Sebelumnya Oki bersama 14 rekannya mendaki Puncak Merbabu dengan mengambil jalur dari Tekelan. Karena tidak kuat melanjutkan perjalanan, Oki kemudian beristirahat di dalam tenda di daerah Watu Gubuk. Kemudian sampai di sana jam 10 malam, kemudian di sana juga ada kegiatan bikin tenda bersama teman-temannya, dan bikin mie juga, ya, cerita-cerita. Kemudian jam 4.30 ya, atau jam 5 itu korban sudah merasa kaku. Jenazah baru dievakuasi tim SAR gabungan pada pukul 2 siang karena medan yang sulit disertai hujan. Jenazah korban langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk segera dikebumikan setelah sempat dibawa ke RSUD Salatiga. Yuda Herianto melaporkan untuk NET.